Rosa meradang saat Rizky Billar peluk Lesti di depannya hingga dirinya mengatakan sesuatu kalimat yang tak wajar. Bagaimana info selengkapnya? Mari simak video ini sampai habis. Perlakuan artis Rizky Billar pada Lesti Kejora semakin mesra saja. Tanpa ragu sudah berani sentuh di rumah penyanyi Rosa. Momen itu terjadi setelah rahasia Rizky Billar dibongkar oleh Lesti Kejora. Berawal saat Rizky Billar menyambangi rumah Rosa bersama Lesti Kejora. Ya, kali ini Rosa ingin Rizky Billar membongkar hal yang belum diketahui banyak orang tentang dirinya. Tiba-tiba Lesti Kejora malah memberikan jawaban atas pertanyaan Rosa tersebut. Lesti Kejora mengatakan jika Rizky Billar suka kentut sembarangan. Rizky Billar sontak malu-malu setelah mendengar pengakuan dari Lesti Kejora. Tak berhenti di situ saja, Lesti Kejora masih saja membongkar kebiasaan buruk dari Rizky Billar. Bukan cuma kentut, Lesti Kejora juga mengatakan bahwa Rizky Billar suka bergunjing, suka kentut sembarangan. Sekarang namanya Rizky Billar kentut gibah, kata Lesti Kejora. Tak mau semakin malu, Rizky Billar langsung menghampiri Lesti Kejora. Rizky Billar tanpa ragu langsung menggendong Lesti dan mengajaknya untuk keluar. Rosa sontak beranggapan bahwa hal itu sudah menjadi kebiasaan Rizky Billar. Rusuh banget, masa Rizky Billar ngentutin pencipta lagu? Kurang ajar, kata Rosa. Rizky Billar pun menanggapinya dengan candaan, biar dapat inspirasi, ujar Rizky. Banyak momen-momen yang terjadi saat Rizky Billar dan Lesti Kejora berada di rumah Rosa. Kemesraan mereka amat terlihat dari keduanya bak pasangan yang tengah kasmaran. Lesti Kejora dan Rizky Billar seakan tak ingin menutup-nutupi lagi tentang kedekatan mereka di depan publik. Padahal saat itu Rosa tengah melakukan pembuatan video dengan konten pembahasan seputaran hubungan Lesti dan Rizky Billar selama ini. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk mendukung channel ini. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.